Ini saya dapat pasien baru. TV-nya ya seperti ini, ngerol-ngerol. Gambar tidak mau diam. Seperti ini. Baik, kita mulai setelah dimatikan dinyal. Seperti ini. Nah, seperti ini menunya dobel-dobel. Saya tidak mengandai-andai dulu, tapi yuk mulai kita bongkar saja. Ini sudah saya lepas tutupnya, tinggal membuka bagian dekonnya di sini. Kita buka dulu. Oke. Sambil kita membuka, semakin membuka bagian depannya, kita pelan-pelan saja. Kita pasang sebagai penyangga supaya nanti LCD-nya bisa pas. Kita gini saja, soalnya nanti yang kita kerjakan itu adalah yang di ekornya. Nah, seperti ini. Nanti yang coba kita ketik yang sebelah atau sebelah kanan atau sebelah kiri masih belum tahu, jadi coba kita bantu dulu. Diganjel sedikit biar sedikit tinggi. Iya, sudah selesai. Coba dibersihkan dulu kira-kira yang mana. Kita dekatkan lagi ya. Oke, ya coba dibesarkan. Nah, ada dua jalur, jalur kanan, jalur kanan yang sini dengan jalur kiri. Nah, mari coba kita
Yang pertama yang coba yang dekat saja ya, yang dekat dengan kabel ini. Saya coba cut yang di sebelah kanan, sebelah kiri, ternyata gambar masih tetap. Kemudian saya coba lagi, saya sambung lagi dengan memakan waktu yang cukup lumayan ya. Kemudian saya geser lagi, yang saya potong adalah yang sebelah kanan. Dan bisa setelah itu coba kita lihat hasilnya, karena ternyata pemotongan jalur di sebelah kanan, sebelah kiri tidak berhasil. Makanya saya itu pindah ke yang sebelah kanan. Sekarang mari kita coba. Gimana hasilnya setelah pemotongan dipindah ke jalur sebelah kanan. Kita lihat. Ternyata berhasil ya. Coba ini masih programnya masih polos. Kita program saja autonya. Di program coba gimana hasilnya. Tapi ini warnanya sedikit aneh ya, warnanya kok kehijauan. Coba nanti kita cek lagi apanya yang salah. Sudah selesai, tapi sayang ya enggak ada warna merahnya. Nah, ini warnanya, warna merahnya itu yang hilang. Coba dicek lagi, barangkali ada yang masih kurang. Ini setelah dilakukan pengecekan ulang, ternyata ada yang kurang connect waktu melakukan penyodoran. Nah, ini sebelah sini masih, maaf, ini kameranya belum bisa fokus karena gerak-gerak. Coba ini bentar, karena ini gerak-gerak terus tadi nggak bisa fokus. Nah, pokoknya yang sebelah di sini. Bentar, kita ulangi lagi. Ada penyambungan yang kurang sempurna. Setelah mengalami pengecekan ulang, dan ini sudah saya perbaiki. Jadi ini kesimpulannya, tetap ada pada di lajur sebelah kanan, yang panel sebelah kanan yang mengalami masalah tadi.
pemotongan jalur yang sebelah kiri ini tadi salah potong, tadi saya pindah ke sini, saya pindah ke kanan. Sebelumnya sudah dinyalakan, tapi warna merahnya yang kurang. Setelah pengecekan ulang kembali, maaf saya ulang-ulang kalimatnya, ternyata memang ada yang kurang konek. Nah, sekarang coba kita cek, kita nyalakan. Masih proses. Nah, sudah nyala sempurna bukan? Warna merahnya sudah ada yang kemarin itu, maksudnya yang sebelumnya itu warnanya merah, tidak ada hanya warna biru dengan warna hijau. Sekarang warnanya sudah kembali semua. Oke, selesai sudah. Nah, ini selesai sudah perbaikan TV ini yang mengalami yang sebelumnya gambar bergetar, warna juga berubah-ubah warna, sekarang sudah normal semua. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena itu yang membuat motivasi saya dalam membuat channel ini, membuat semangat saya, karena like, comment, subscribe tidak berbayar, semuanya gratis. Terima kasih.